Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys, apa kabarnya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Mak Kepo. Kali ini kembali lagi bersama Mak Kepo yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Mak Kepo mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar Ikatan Cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya notifikasinya karena subscribe itu gratis enggak bayar. Oke guys, kali ini akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Mak Kepo mengingatkan sekali lagi kepada kalian. Jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai. Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Mak Kepo selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati. Arya Saloka tampaknya pria yang tak segan meminta maaf. Pemeran Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta ini pun tak malu meminta maaf kepada para fansnya. Suami Putri N dan lawan main Amanda Manopo ini baru meminta maaf kepada fans sinetron Ikatan Cinta. Bapak satu anak ini pun juga berharap para penonton tetap sabar, bahkan Arya pun menyinggung soal setia. Usut-usut penyebab Arya Saloka meminta maaf lantaran terkait dengan alur sinetron serta Ikatan Cinta jam tayang kerap berubah. Tentunya sinetron Ikatan Cinta sudah membuat sukses Arya Saloka sebagai bintang utama. Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo sukses memainkan Ikatan Cinta. Dua pesinetron ini memang tidak ingin mengecewakan para penggemarnya. Meski belakangan ini sinetron yang sukses menduduki puncak rating televisi Indonesia selama beberapa bulan belakang kerap diterpa rumor tak sedap. Hal tersebut bermula dari alur cerita sinetron Ikatan Cinta yang dinilai berbelit dari awal yang menceritakan munculnya teror berkepanjangan. Hilangnya Amanda Manopo sehingga menimbulkan spekulasi akan segera tamat. Belum lagi diberlakukannya casting para pemain Ikatan Cinta Season 2 yang seolah menandai akan hengkangnya Arya Saloka dan Amanda Manopo. Pemeran Aldebaran itu unggah story di akun Instagram miliknya @aryasaloka Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021. Suami Putri N tersebut tampak mengucapkan permintaan maaf. Arya Saloka menghaturkan permintaan maaf akibat mendapat banyak protes terkait jam tayang Ikatan Cinta yang berubah-ubah. Halo untuk teman-teman keluarga Pondok Pelita, terima kasih banyak udah selalu setia mensupport. Menonton Ikatan Cinta banyak sekali lika-liku yang mungkin kami dan teman-teman rasakan. Ya seperti itulah perjalanan hidup dan mohon maaf jika Ikatan Cinta itu jamnya sering berubah. Tutur Arya Saloka. Arya Saloka menghaturkan permintaan maaf akibat mendapat banyak protes terkait jam tayang Ikatan Cinta. Harus terlebih dahulu disesuaikan dengan program lainnya di stasiun televisi RCTI. Karena ada program-program baru juga yang kita naikkan bersama RCTI. Ujarnya, pria berusia 30 tahun itu berharap para penonton setia Ikatan Cinta tetap bersabar dan mendukung jalan cerita sinetron yang dibintanginya tersebut.
Semoga kalian tetap setia untuk penonton dan terima kasih udah selalu sabar mengikuti prosesnya. Semoga kalian tetap sabar menanti adegan-adegan dan cerita yang kami suguhkan dan semoga kami bisa bekerja lebih baik. Tutupnya. Oke guys, sebelum mau pamit undur diri, sekali lagi Makepo mau mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Makepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Mas selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, mau pamit undur diri dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.